Selamat pagi. Hari ini kelas 8 belajar prakarya ya. Prakarya yang buku yang sudah kamu punya ada di rumah masing-masing kan? Kalau kamu nggak punya buku atau lupa di mana bukunya, saya sudah masukkan materi. Di Google Classroom itu ada juga buku digital atau e-book. Prakarya kelas 8. Hari ini kalian akan belajar mengenai kerajinan bahan lunak. Apa sih kerajinan bahan lunak? Ini artinya semua pengertian ada di sini juga. Tugas kamu membaca pengertian kerajinan bahan lunak. Setelah dibaca, ada tugas yang harus kamu kerjakan. Tugas itu adalah LK2. LK2 itu ada di halaman 7. Jangan lupa ya, dibuat tabel. Ingat, dibuat tabel di dalam buku latihan masing-masing. Lalu dikumpulkan hari ini juga di assignment atau boleh juga di kamu tulis di lembar kolom komen. Tapi kalau bikin tabel kan susah ya, lebih baik di buku masing-masing. Oke, jangan lupa tugasnya dikerjakan. Sampai minggu depan.